5 teknologi canggih FIFA 2022. Piala Dunia FIFA Qatar 2022 ialah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh peminat bola sepak. Acara ini akan diadakan dari 20 November hingga 18 Disember 2022. Piala Dunia ini telah diadakan di Qatar dan menjadi salah satu Piala Dunia paling terbaik FIFA. Terdapat 32 pasukan yang bertanding dalam perlawanan ini. FIFA committed untuk menggunakan potensi penuh teknologi dalam bola sepak. Penggunaan teknologi terkini dalam Piala Dunia FIFA 2022 dijangka dapat meningkatkan pengalaman bola sepak dan juga untuk peminat maupun pemain. Berikut 5 teknologi canggih FIFA 2022. Nombor 5. Teknologi Semi-Automated Offside. Teknologi Semi-Automated Offside ialah merupakan alat sokongan untuk pegawai atau pengadil untuk melihat perlawanan video di atas padang. Alat yang canggih ini akan membantu mereka membuat keputusan offside dengan lebih pantas dan juga lebih boleh dihasilkan dan lebih tepat keputusannya. Teknologi baharu ini menggunakan 12 kamera pengesan khas yang dipasang di bawah bumbung stadium untuk mengesan pergerakan bola di sepanjang permainan. Alat ini mampu menjejak bola sehingga 29 mata data daripada setiap pemain, iaitu 50 kali sesaat ianya boleh mengesan bola. Jadi ia boleh mengira kedudukan tepat mereka di atas padang. Dengan menggabungkan penjejakan data dan sokongan kecerdasan buatan, iaitu lebih dikenali sebagai AI, teknologi baharu ini akan memberikan amaran offside yang lebih tepat untuk pengadil. Nombor 4. Video Assistant Referee. Sistem ini adalah bertujuan untuk membantu pengadil atau pegawai perlawanan video VMO dalam bola sepak dan ianya telah disertakan dalam Undang-Undang Permainan edisi 2018 dan 2019 yang telah berjaya digunakan dalam Piala Dunia FIFA 2018. Video Assistant Referee iaitu VAR ialah alat sokongan untuk pegawai Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Sejak itu, sistem ini telah digunakan dalam lebih daripada 100 pertandingan di seluruh dunia. Pasukan VAR berfungsi menyokong proses membuat keputusan pengadil agar keputusan yang diambil adalah adil dan juga tidak berat sebelah. Sepanjang perlawanan, pasukan VAR akan sentiasa memeriksa kesilapan yang jelas dan nyata berkaitan perjalanan perlawanan. Pasukan VAR berkomunikasi dengan pengadil hanya untuk kesilapan yang jelas atau insiden serius yang pengadil terlepas atau tersalah pandang. Nombor 3. FIFA Player App. FIFA telah membangunkan aplikasi pemain FIFA. Aplikasi ini dicipta berdasarkan input daripada pemain profesional dengan kerjasama FIF Pro, iaitu Wakil Global Pemain Bola Sepak Profesional. Aplikasi ini akan memberi setiap pemain akses tentang data prestasi mereka selepas setiap perlawanan tamat. Buat pertama kalinya, pemain Piala Dunia FIFA Qatar 2022 boleh mendapatkan cerapan tentang prestasi mereka di atas padang melalui aplikasi pemain FIFA. Tiga aspek utama yang boleh diakses pemain menggunakan aplikasi ini termasuk metrik data bola sepak yang dipertingkat, metrik prestasi pembelahan dan metrik kecerdasan bola sepak yang dipertingkatkan. Data tersebut dikumpul dan akan dimuat naik ke dalam aplikasi FIFA ini. Hal ini membolehkan seseorang untuk melihat statistik perlawanan dan untuk mendapatkan penilaian yang lebih terperinci bagi setiap permainan. Nombor 2. Teknologi Goal Line. Teknologi garisan gol berfungsi untuk memberikan petunjuk yang jelas apabila bola telah melepasi garisan gol dan memudahkan pengadil untuk membuat keputusan jika ada sebarang situasi yang tidak dapat pengadil lihat. Teknologi ini telah digunakan secara berterusan dalam dunia bola sepak sejak ia mula dilaksanakan pada tahun 2014. Setelah teknologi ini dicipta, segala masalah tentang penjaringan gol mudah diselesaikan berkat bantuan teknologi Goal Line ini. Segala keputusan yang dibuat adalah muktamad. Hanya pegawai perlawanan menerima isyarat pada jam tangan mereka untuk mendapatkan keputusan rasmi tersebut. Sistem ini menggunakan 14 kamera yang berkelajuan tinggi yang telah dipasang di atas catwalk stadium atau di bawah bumbung yang merangkumi semua sudut stadium. Nombor 1. Football Data Ecosystem. Sesebuah data adalah komoditi yang sangat penting dalam dunia bola sepak. Pasukan ekosistem ini adalah asas untuk cara FIFA menganalisis bola sepak. Teknologi ini boleh menyediakan data dari setiap permainan secara terperinci yang dilengkapi dengan video.
Itulah 5 teknologi dan inovasi yang digunakan dalam Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan menyediakan data penting untuk setiap permainan dan juga memudahkan urusan pengadil untuk membuat keputusan yang tepat.